lebih banyak. Bagi siswa yang tidak memiliki HP atau alat telekomunikasi, itu kami perbolehkan untuk datang ke sekolah, melakukan ujian secara tatap muka secara langsung. Kebetulan di sekolah kami ada satu orang siswa yang tidak memiliki HP, namanya Raffi, kelas 6 Unagrahita. Dia melakukan ujian dengan cara tatap muka, kita panggil ke sekolah, dan dilaksanakan ujiannya di sekolah. Itu SD ada 5 orang siswa, SMP ada 11 orang, dan SMA ada 2 orang siswa. Dibagi berapa sesi? Kami bagi semua siswa itu ke dalam 5 ruangan. 5 ruangan, ruang 1 itu terdiri dari 5 siswa. Ya.